Semalam Nabi Muhammad. Then
Thank you.
jamaah laki-laki hujan terus bubar, besok pakai softtek. Betul. Ini acara Isra Mi'raj, acara Haul Akbar. Saya tanya, sehari sekali, seminggu sekali, sebulan atau setahun sekali? Masa setahun sekali terus kita gak mau hujan-hujanan untuk Nabi Muhammad? Masih ada yang ngomong? Panitia buka jalan, anak pulang. Dibilangin jangan ngomong diam, saya gak bakal lama. Ini semua siap hujan-hujanan. Sebab kenapa? Satu prinsip kita, tidak ada kata capek untuk Nabi Muhammad. Betul? Tidak ada kata lelah untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata kemalaman untuk Nabi Muhammad. Tidak ada kata hujan untuk baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan jamaah yang duduk pada malam hari ini, yang basah dengan air hujan, kelak di akhirat akan basah dengan telaga kautsarnya Nabi Muhammad. Amin. Saudara-saudara, sedikit saja ingin saya sampaikan, tapi insya Allah bermanfaat. Karena malam hari ini saya ada 4 tempat, dan saya juga persiapan buat maulid. Ini tempat yang pertama, masih ada 3 tempat lagi. Nah, saudara-saudara, alhamdulillah lagawiyyi sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, niftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli dharratin alfa marrah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul hajat, sahibul bait, Kiai Haji Fakhri. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Jadi saudara-saudara, orang itu paling susah ngundang saya. Tapi kenapa acara beliau saya hadir? Karena beliau setiap malam Selasa datang ke pondok saya ngaji Ihya Ulumuddin. Jadi saya lihat orang, kalau ini orang sering ngaji malam Selasa, ngaji Ihya, saya ngajar Ihya, ngajar sama Tarikh Ibnu Hisham. Kalau yang saya sering lihat ngaji, ngundang saya pasti datang. Terus gak pernah ngaji, gak pernah taklim, gak pernah datang ke pondok, ngundang saya. Ya wallahu a'lam antara hadir dan enggak itu. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, bapak-bapak dari kepolisian dan dari tentara, dari TNI dan dari kepolisian, dari Polri, yang telah menjaga keamanan acara ini agar berjalan dengan aman, lancar dan damai. Wabil khusus salam cinta hormat saya untuk saudara-saudara hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka Isra wal Mi'raj. Kemudian Haul Kubra, kemudian khataman Quran. Kalau saya mau jelaskan semuanya sampai pagi gak bakal kelar. Jadi sedikit-sedikit saya jelaskan. Saudara-saudara, Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa. Perjumpaan seorang hamba dengan hamba, apa, dengan Tuhannya. Perjumpaan seorang kekasih dengan kekasihnya. Perjumpaan pecinta dengan yang dicinta. Perjumpaan perindu dengan yang dirindu. Yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Para ulama-ulama salaf dulu itu banyak yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Perhatikan, ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahad Fi Haqa'iqil Mi'raj,
karangan al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan al-Imam Abdul Karim Al-Kusairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qisatul Isra karangan al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahima Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahlul Dunya Wal Akhirah karangan al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahlul Ardi Was-Samawat. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj karangan al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi, disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, dikarang oleh Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Kisratul Mi'raj karangan al-Imam Sayyid Usman Syato ibn Muhammad Syato. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Kisah Al-Mi'raj karangan al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Di daerah Banten dan di daerah Jawa Barat, pondok-pondok pesantren salaf, kiai-kiai salaf, santri-santri salaf, kalau masuk bulan Rajab biasanya ngaji pasaran menghatamkan kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Enggak tahu kalau di Cilegon. Kalau di daerah Serang, Pandeglang, itu kalau bulan Rajab pondok-pondok salaf, santri-santri salaf itu pasti ngaji pasaran kitab Dau'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Mi'raj karangan Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti yang dihasiahkan oleh Al-Imam Ahmad Abdul Barakat Ad-Dardir. Nah, sama daerah Jawa Barat dan Banten juga, kalau bulan Rajab itu pasti menghatamkan kitab Hosya Ad-Dardir. Saya tanya, di Cilegon santri-santri salafi di sini kalau Rajab ngatamin Dardir enggak? Ngaji pasaran kitab Dardir enggak? Ngaji kitab Dardir enggak? Nah, berarti benar santri salafnya itu. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan daripada Al-Imam Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Tuh, masih ada yang ngomong. Saya datang kemari ngasih ilmu. Saya datang jauh-jauh ngasih ilmu buat kalian biar kalian tahu peristiwa Isra Mi'raj, Haul Kubra, Khatul Quran. Coba kalau kelakuan kalian kayak begini, bagaimana? Tolonglah, saya minta tolong diam. Saudara-saudara, saya ini ceramah keliling, bukan seminggu sekali. Tiap malam. Saya baru sampai tadi pagi habis ceramah di daerah Purabaya, Jampang Surade, Singaranten, 9 tempat. Baru sampai tadi pagi, langsung saya kemari. Jadi saya minta tolong, diam, jangan ada yang ngomong. Saya gak bakal lama. Siap diam? Siap. Saya janji, kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Kali ini saya gak bakal ini. Ada yang ngomong, saya pulang. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah karangan Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj
fil Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Muhammad Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru kami Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi kalian pelajari, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang bagus, pemahaman yang tepat, pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab kenapa, saudara-saudara? Banyak ulama sekarang, ustaz, kiai, habib, penceramah-penceramah sekarang itu kalau ngejelasin Isra Mi'raj itu seenak congornya aja, make pemikiran sendiri, nggak mau bersandar kepada kitab-kitab salaf. Contoh, pernah nggak dengar ustaz, kiai atau penceramah ngomong begini, Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj beliau datang Jibril membawa cawan terbuat dari emas yang berisi air dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Pernah apa tidak dengar penceramah ceramah seperti itu? Pernah apa tidak? Pernah apa tidak? Jawab yang keras. Pernah apa tidak? Kalau ada ustaz atau kiai atau habib atau penceramah ngomong seperti itu ustaz, kiai, habib, ulama goblok. Itu orang nggak pernah belajar agama, itu bukan santri itu. Saudara-saudara, saya mondok 20 tahun, selama 20 tahun. Jadi sekarang begini, orang awam, penceramah ngomong, dibelah hati Nabi Muhammad, dibersihkan. Berarti kalau sesuatu yang dibersihkan sebelumnya apa? Hati Nabi Muhammad disucikan. Kalau disucikan berarti sebelumnya apa? Tidak suci. Pemahaman ini salah nggak? Makanya kalau mau memberikan ilmu kepada orang, itu berikan, jelaskan sesuai pemahaman mereka untuk menerima kadar kapasitas otak mereka untuk menerima ilmu tersebut. Terus web yang dikeluarkan apa dong web? Dibelah dada Nabi, yang dikeluarkan rahmat, kasih sayang. Loh, kok bisa beb? Ya, Nabi Muhammad itu rahmat bukan hanya untuk sesama manusia, bukan hanya untuk sesama Islam, sesama manusia, sesama makhluk, tetapi untuk seluruh alam semesta. Saya tanya, iblis makhluk apa bukan? Orang Cilegon kurang semangat ya. Iblis makhluk apa bukan? Makhluk apa bukan? Nah, yang dikeluarkan itu adalah rahmat Nabi untuk iblis. Apa yang dikeluarkan? Rahmat Nabi untuk iblis. Baru dengar kan? Baru. Faham? Kenapa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Bukan berarti dibersihkan sebelumnya kotor. Jangankan hati Nabi kejauhan, darah Nabi suci, nanah Nabi suci, kotoran Nabi suci, air kencingnya Nabi suci. Kalau darah, nanah, air kencing, kotoran Nabi aja suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi awas, hati-hati kalau ngomong. Banyak sekarang ini ustadz-ustadz, kiai-kiai supermi, instan, digodok 5 menit jadi. Makanya menjelaskan sesuai dengan congornya masing-masing. Ayo kita ngaji ya. Kita ngaji di sini. Semuanya siap ikuti saya ya. Kita lagi ngaji nih, bukan ceramah, karena saya enggak bawa kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Asra bi abdihi. Lailan. Minal masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. Perhatikan, saya jelaskan. Bada